Neraka adalah tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta buat manusia yang ingkar perintahnya. Hanya dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh menyelamatkan manusia daripada termasuk golongan ahli neraka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampukan dosa syirik mempersekutukannya dan akan mengampukan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Neraka juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran bahawa neraka ini merupakan tempat seburuk-buruk tempat tinggal. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya neraka jahanam itu tempat penetapan dan tempat tinggal yang amat buruk. Surah Al-Furqan ayat 66. Ayat itu menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat Ar-Rahim, iaitu sifat yang maha mengasihani kepada hamba-hambanya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni segala dosa yang telah pun dilakukan oleh hamba-hambanya jika mereka bertaubat dan menyesal di atas perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Terdapat 7 jenis nama neraka. Yang pertama, neraka Jahannam, iaitu tempat balasan yang kekal abadi. Tempat istimewa ini untuk orang-orang kafir. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 169 yang bermaksud orang kafir dan orang aniaya, mereka tidak diampunkan Allah dan tidak pula ditunjukkan jalan melainkan ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalam neraka itu selamanya. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, neraka Lazar, iaitu api yang menjulang, dihuni oleh pendusta agama Allah dan berpaling daripada ajarannya. Firman Allah yang bermaksud, sebab itu kami beri khabar menakutkan kamu dengan neraka Lazar, neraka yang menjulang-julang, tiada siapa yang masuk ke dalamnya melainkan orang celaka, iaitu orang yang mendustakan agamanya dan berpaling daripada ajarannya. Surah Al-Lain ayat 14 hingga 16. Yang ketiga, neraka Hutamah, iaitu api yang dinyalakan. Tempat ini bagi orang yang lalai dalam melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipengaruhi harta dunia. Yang keempat, neraka Sair, iaitu api yang menyala. Tempat ini bagi orang yang makan harta anak yatim. Mata dan telinga mereka menjadi buta dan pekak serta kulitnya menjadi tebal seperti jabat Uhud. Yang kelima, neraka Sakar, iaitu api yang merah menyala. Dihuni oleh orang yang tidak solat, percaya kepada bid'ah dan tidak mempercayai hari pembalasan. Yang keenam, neraka Jahim, iaitu api yang marah. Penghuninya ialah orang yang melakukan dosa besar seperti berzina, membunuh dan minum arak. Dan yang terakhir, neraka Hawiyah, iaitu api yang panas membakar. Penghuninya merupakan orang-orang yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Orang yang buruk amal perbuatannya selama hidup di dunia, maka di akhirat kelak akan mendapat balasan yang setimpal dan azab yang pedih. Maka persoalannya, bagaimanakah rupa siksa azab bagi orang yang buat dosa? Iaitu yang pertama, disiram dengan air hamim. Air hamim ni adalah air yang sangat panas yang dibuat dari api neraka. Sakit begitu panasnya. Saat disiramkan air hamim ke perut, maka segala isi perut akan hancur. Dalam surah Al-Hajj, ayat 19 hingga 20, orang-orang kafir akan diberikan pakaian-pakaian dari neraka. Disiramkan dengan air yang sangat mendidih di atas kepala mereka. Dengan air itu, segala isi perut dan kulit mereka akan hancur. Yang kedua, wajah yang menghitam. Dalam surah Yunus ayat 27, orang-orang yang membuat amal perbuatan kejahatan, yakni mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi dengan kehinaan. Dan tidak ada seorang pun bagi mereka akan diberi pelindung daripada azab Allah. Kerana mereka, muka mereka seakan-akan kepingan-kepingan malam gelap gelita, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal selamanya. Tahukah anda keadaan orang di dalam api neraka?
Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-39 yang bermaksud, orang-orang kafir yang mendustakan keterangan kami, mereka ialah orang kafir yang duduk di dalam neraka dan akan kekal di dalamnya. Berdasarkan ayat sebentar tadi, Imam Al-Baghawi telah menyatakan yang dimaksudkan dengan kekal di dalamnya ialah penghuni neraka tidak akan dikeluarkan daripadanya dan tidak akan mati padanya. Mereka tidak juga hidup dan tidak juga mati. Hal ini kerana kematian itu menyebabkan sakit yang seketika berbanding dengan siksaan yang berpanjangan sesuai dengan tempoh masa di dunia untuk setiap manusia itu beriman. Cara ini supaya mereka merasakan azab yang diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala perbuatan yang mereka telah lakukan di dunia.